سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Alhamdulillah pada malam ini sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberi kesempatan, peluang, ruang, taufik dan hidayahnya sehingga dapat kita bersama lagi dalam kuliah khas pada malam ini. Dan pada malam ini tajuk yang diketengahkan untuk kita ialah memburu dan meraih haji yang mabrur. Memburu dan meraih haji yang mabrur. Anjuran dan tajaan ialah Puan Nur Hayati Abdullah sekeluarga. Kita doakan Puan Hayati sekeluarga sentiasa mendapat rahmat dan berkat. Kita semua selalu dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Dijauhkan daripada kemurkaannya, didekatkan dengan keridaannya. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang ada ini, kita nak berbincang tentang haji yang dinamakan Al-Hajjul Mabrur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Haji Mabrur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Al-Hajjul Mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji Mabrur, haji yang tidak ada balasan malaikat, balasannya ialah syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi kita sebut, man hajja falam yarfas walam yafsuq raja'a kayawmin waladashu ummuh. Habis sebut siapa yang tunaikan fardu haji, kemudian dia tidak rafas, dan ia tidak melakukan kefasikan, dia akan balik seperti mana dia dilahirkan oleh ibunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut siapa yang tunaikan fardu haji, dia tidak rafath, iaitu dia tidak membatalkan hajinya dengan jima, dan dia tidak melakukan kefasikan. Raja'a kayawmin waladashu ummuh. Dia pasti akan balik seperti mana dilahirkan oleh ibunya. Maknanya dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kain putih
yang tidak ada bekas-bekas kotoran sedikit pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah haji mabrur. Haji yang tidak bercampur dengan kefasikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia mana fasik? Fasik maknanya al-israr al-ma'asi, iaitu mengekalkan diri di atas kemaksiatan. Maksudnya orang yang nak tunaikan fardu haji, wajib ke atasnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia bertaubat daripada semua kesalahan dan dosanya. Kalaulah seseorang yang nak syahid fisabilillah, dia mesti menyelesaikan semua salah-salah dan silap yang dengan Tuhan ataupun dengan makna dia bertaubat daripada semua dosa dengan taubatan nasuha ataupun taubat yang benar untuk dia mendapat bahagian kesyahidan. Maka begitulah orang yang tunaikan fardu haji. Bila seorang tu nak tunaikan fardu haji, maka kewajipan atas dirinya membersihkan dirinya daripada semua dosa dan segala kesalahannya dengan Tuhan. Maksudnya, bila dia mendapat jemputan untuk menunaikan fardu haji, maka semua salah dan semua salah silapnya dengan Tuhan hendaklah dia menyelesaikan. Maksudnya seseorang yang nak tunaikan fardu haji mestilah seorang yang sudah bersih dan suci hatinya daripada kemurkaan-kemurkaan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan sah-sah kata dapat panggilan nak pi macam tu ya. Mestilah orang yang nak tunaikan fardu haji terlebih dulu membersihkan jiwa, hati dan dirinya daripada kefasikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu disebut haji mabrur. Bila seseorang itu telah pun meniatkan fardu haji, maka dalam tempoh dia di dalam ihram, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka pastikan dia tidak melakukan dosa di dalamnya. Seperti mana seorang yang berpuasa, ia menahan diri daripada dosa mata, telinga, mulut, tangan dan sebagainya, begitulah orang yang tunaikan fardu haji mesti mengelak diri, menjaga diri daripada perkara-perkara maksiat. Sebelum nak pergi itu dah membebaskan diri daripada maksiat dah. Bila mana dia dalam masa menunaikan fardu haji pun mesti menjaga daripada maksiat-maksiat anggota dan juga hatinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maksudnya itulah orang yang telah mengusahakan untuk mendapat haji yang mabrur. Kalau kita puasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seseorang yang berpuasa kemudian dia telah pun diuji sehingga menyebabkan dia marah, sehingga Nabi SAW suruh orang yang marah itu kata, inni sa'im, aku berpuasa. Ni aku ni puasa ni. Jadi puasalah yang menyebabkan aku tak membalas cacian engkau dan sebagainya. Maka begitulah orang yang tunaikan fardu haji. Bagaimana dia dengan kawannya, dengan rakan sebiliknya, dengan orang lain, dengan semua duyufur rahman.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab haji ni dia ialah ujian. Haji ni dia ialah ujian. Tuhan nak tengok macam mana kita dengan hamba-hamba Allah yang lain. Jadi subhanallah, masalah sayyidina Muhammad maksudnya orang yang memburu haji mabrur ialah orang yang menahan dirinya daripada menyakitkan orang lain, sama ada dengan perkataan ataupun dengan anggota-anggota badan kita, pukul orang, keh orang, tendang orang dan sebagainya. Jadi semua ini ialah perjuangan bagi seseorang yang nak mendapat haji yang mabrur. Dalam waktu yang sama, dia bukan menyakitkan orang, dia juga membantu dan membuat ihsan kepada orang lain. Tengok orang susah, ringan yang tulang bantu. Siapa yang patut, yang patut dibantu, dibantu. Saya pernah tengok seseorang yang tua. Suatu mana waktu itu, waktu kami tunaikan fardu haji pada tahun 92, ketika umur saya baru 22, dia melontar di tiga jumroh, tak macam lagi. Hari ini bertingkat-tingkat. Dulu tingkat bawah. Berebut-rebut manusia. Satu orang tua, sesaat dia melontar di jumroh, dia tak boleh keluar sebab bersesak. Dia dah tua. Bila mana bersesak mungkin terjadi malapetaka pada orang tua tu. Seorang yang prihatin cuba menyelamatkan orang tua ni daripada bersesak-sesak. Dia usaha tarik orang tua tu daripada tenggelam dalam kerumunan manusia. Siapa orang tua tu selamat. Maknanya orang yang tunaikan fardu haji bukan sakat dia tak menyakitkan orang lain, tapi dia bantu orang lain. Maksudnya orang yang tunaikan fardu haji, dia set dalam minda dia, dalam minda dia, dalam hati dia, aku kalau jumpa orang yang perlu bantuan, aku tolong. Orang tu ialah orang yang mengusahakan mendapat haji yang mabrur. Dalam waktu sama, dia memperelokkan akhlaknya sesuai dia sebagai tetamu Tuhan, sebagai duyufur rahman, maka dia menjaga akhlaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin pada ketika kita mentawafi Kaabah, ketika tawaf, bagaimana kita menampilkan akhlak yang mulia ketika mana tawaf? Sebab macam-macam kita tengok orang ketika tawaf. Kadang-kadang kita kena tolak. Bila tengok kelaku manusia yang kena tolak, dia beralih pada orang tolak dia, dia marah-marah pada orang tu. Orang yang dah marah tu dia tak kenal pun, tapi marah sungguh. Jadi orang tu telah mengeluarkan dirinya dari mendapat haji yang mabrur. Siapa nak tolak orang? Yang berlaku ialah kita tertolak orang. Kalaupun ada orang menolak kita, bagaimana akhlak kita? Sabar, tahan dan maafkan. Jadi nak pergi Mekah ni pun bukan setakat kita kena belajar tentang rukunnya, syarat-syarat sahnya, tapi kita kena belajar tentang akhlak bagaimana kita di Mekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini subhanallah. Jadi kadang-kadang seseorang yang pergi buat haji, dia berkrisis dengan rakan sebilik dia. Sudah pasti orang tu tidak akan mendapat haji yang mabrur. Jadi maknanya bagaimana kita dengan Allah dan bagaimana kita dengan makhluk-makhluk Allah dalam tempoh yang tak panjang pun.
Seorang tu, haji ni dia bermula bila mana kita nak wukuf di Arafah. Orang yang telah duduk di Mekah, mereka niat haji, ni bagi orang yang tunaikan haji tamattu', mereka dah pergi Mekah lebih awal, mereka buat umrah dulu. Lepas tu bila mana nak buat, bila mana nak buat fardu haji, jadi mereka meniat di hotel. Jadi kalau kami dulu masalah Sayyidina Muhammad pada esoknya hari Arafah, lepas asar tu kita dah keluar daripada hotel berkenderaan ke pada Arafah. Jadi di sana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ikutlah di mana ditempatkan kita. Bagi orang yang pergi sendiri macam kami dulu, kami tarik-tarik kain ni buat kemah sada Sayyidina Muhammad. Jadi bagi orang yang ada kemah, jadi mereka duduk dalam kemah sada Sayyidina Muhammad sehinggalah menjelang esok gelincir matahari, bermulalah hari wukuf di Arafah. Jadi bila duduk di Arafah ni sada Sayyidina Muhammad, lagilah kita kena sabar. Sebab di sana tak macam di rumah kita, tak macam di tempat kita. Orang juta, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jutaan manusia. Jadi contoh masalah di bilik ayak, kita kena beratur, kita kena sabar dan sebagainya. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi di situ pun ujian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam-macam. Jadi bagaimana kita dengan jemaah haji yang lain? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula lepas daripada wukuf di Arafah, nak terbenam matahari hari wukuf tu, salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ketika itu kita akan bergerak pula ke Mina. Satu pengalaman saya, contohnya, insyaAllah kita ni tak kedekut sangat. Bila mana kita nak berjalan pi ke Padang, nak jalan ke Mina, jalan ke Mina ni ada orang berjalan kaki, ada orang yang naik kenderaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang naik kenderaan sampai-sampai di Mina ni, subhanallah. Jadi di sana tu, yang sebut bermalam di Mina ni, masalah Sayyidina Muhammad, bermalam di Mina ni, orang tidur bergelimpangan bermalam di Mina. Kita dah tidur lah, mai orang lain nak tumpang tidur, nak tumpang rehat tepi kita. Sombongkah kita ketika tu? Tak bagi tempatkah kita kat dia, orang yang nak tumpang saat duduk tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua ni ialah ilmu yang mesti ada sebelum kita tunaikan fardu haji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita mesti bantu orang kalau kita dapati ada orang yang perlu dibantu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana haji mabrur, terlebih dulu secara khasnya dia mesti menjaga kelakuan dan perangai akhlak dengan kawan-kawan yang sebilik dengan dia, yang pi jemaah bersama dengan dia, dan juga itu secara khas, secara umum ialah dengan semua jemaah haji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana Nabi SAW ditanya tentang albir, tentang kebaikan ataupun haji yang mabrur, Nabi kata albirru husnul khuluq. Yang kata baik itu ialah perangainya elok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma selalu berkata, yang disebut dengan innal birra syai'un hayyin,
Sebenarnya baik ini benda mudah je, kata dia. Iaitu wajhun taliq wa kalamun layyin. Wajah bagi ceria, cakap bagi lembut. Elok lah. Siapa yang gunakan fardu haji, stroke haji ni. Tapi muka bagilah ceria, bagi nampak gembira walaupun kita teruk. Dan kalau cakap, cakap bagi elok-elok. Jadi, tu secara khusus bagaimana perilaku selayaknya bagi orang yang tunaikan fardu haji dan dia nak mendapat haji yang mabrur. Allahu Akbar. Sehinggalah bila selesai fardu haji dengan kita tawaf dan kita bertahallul ala Sayyidina Muhammad, maka yang diharapkan ialah penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap ibadat yang kita buat. Sesungguhnya masalah Sayyidina Muhammad tak mudah nak nampak haji mabrur, kerana dialah perjuangan untuk meletakkan diri di status orang yang baik. Orang kata kita sabar, orang buat berikan pada kita, kita sabar. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka dengan kita menjaga akhlak dan pekerti kita, maka kita akan mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan taufik hidayah dan membuka seluas-luasnya kepada hamba-hambanya untuk mendapat haji yang mabrur dan dinobatkan ia sebagai seorang hamba yang diterima ibadah hajinya. Jadi tak akhir sekali masalah senamah, orang yang hajinya diterima akan berubah perangainya bila mana dia balik ke tanah airnya. Kalau dia sebelum pi pun macam tu, balik pun macam tu, sebenarnya dia sedang berada dalam saat yang sangat kritikal, iaitu mungkin ibadah hajinya Allah tidak terima. InsyaAllah, saya ucapkan tahniah kepada semua tetamu Tuhan yang Allah pilih untuk naikkan haji pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah terima ibadah haji mereka. Amin. Rabbal alamin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafii khusr. Alladheena aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw